Persaudaraan SH Trate Jaya. Saudaraku, para warga SH Trate dimanapun berada, perlu kami informasikan bahwa pada hari ini, Minggu, tanggal 5 Juli 2022, telah dilaksanakan rapat koordinasi antara pimpinan pusat dengan ketua perwakilan pusat dan cabang-cabang dari 3 provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Rapat koordinasi ini membahas persiapan sebagian dari rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati satu abad SH Trate kita tercinta ini. Hari ini tadi koordinasi difokuskan pada acara kirab budaya. Sebagaimana kita ketahui, pada tanggal 1 Juni yang lalu, bertepatan dengan hari lahir Pancasila, telah dimulai pengambilan tanah dan air dari 3 titik di wilayah tanah air kita. Bisa kami informasikan, dari keseluruhan rangkaian atau rute perjalanan kirab budaya tadi, ada 5 jalur, ya. Ada 5 jalur yang dari wilayah nasional kemudian masuk ke wilayah Pulau Jawa. Ya. Yang pertama, kita awali dari Jawa Timur dulu. Yang dari Jawa Timur ini menerima perjalanan tanah dan air mulai dari Merauke, kemudian dari Merauke berjalan terus Papua, Maluku, lalu akan dibagi menjadi 2 jalur. Jalur selatan melalui NTT, NTB, Bali, kemudian masuk ke Banyuwangi. Ini dilanjutkan untuk melalui kabupaten kota di wilayah selatan, Jawa Timur bagian selatan. Kemudian dari jalur 2 yang berasal dari Merauke tadi, melalui jalur utara, menyusuri kepulauan-kepulauan sampai dengan Sulawesi. Nah, dari Sulawesi itu nanti berkumpul ke Makassar, Makassar masuk ke Pulau Jawa melalui Surabaya. Dari Surabaya dilanjutkan ke Madiun melalui 2 jalur, yang ada jalur utara dan jalur tengah. Jalur utara itu Surabaya, Gresik, Lamongan, Bojonegoro, Tuban, Ngawi, ke Madiun. Sedangkan jalur tengah dari Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun. Ini yang dari timur, 3 jalur. Sedangkan yang dari arah barat, masuknya lewat Merak, lewat Labuhan Merak. Kemudian masuk melalui Jawa Barat, Jawa Tengah, lanjut ke Madiun. Kemudian yang dari Yogyakarta ke Madiun melalui jalur selatan. Nah, perjalanan khususnya yang startnya dari titik-titik penerimaan di Pulau Jawa tadi, dari timur ada Banyuwangi, di tengah ada Surabaya, di barat ada Merak, ketiganya ini serentak akan berangkat ke Madiun tanggal 17 Agustus setelah upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, mereka akan melewati rute kabupaten-kabupaten menuju Madiun. Pada prinsipnya sebelum tanggal 30 Agustus sudah sampai di Madiun. Selanjutnya nanti akan dirangkaikan dengan acara berikutnya, yaitu acara peringatan puncak, ya, puncak peringatan satu abad SH Trate Emas kita. Demikian yang dapat kami informasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SH Trate Jaya.